ngapain sih kan pakai mahkota gitu, lebay banget tau nggak? Kayak drama king. Drama king? Iya, lebay. Ini bukan lebay-lebayan. Ini kita akan mendatangi salah satu tempat yang mengharuskan dress code-nya seperti ini. Dress code? Tapi kok pakai mahkota doang? Yang penting pakai celana. Neng, iya kan? Seperti biasa, kayak sinetron. Kita langsung di depan tempatnya. Inilah tempatnya, Neng. Saya sengaja menggunakan kostum ini untuk masuk ke restorannya. Apakah betul ini dress code yang harus pakai baju seperti seorang raja? Restoran kita ini berkonsep untuk casual dining. Walaupun casual, untuk menu makanannya itu semua fine dining. Oh, jadi nggak usah pakai... Nggak usah. Nggak perlu. Copot. Kira-kira yang paling spesial di sini apa, Pak? Yang paling spesial untuk kita di sini ya... Nice! Pak, jangan disebutkan, Pak. Oh, iya. Pokoknya surprise-kan kita di sebelah sana. Baik. Oke? Baik. Kayaknya ini dulu, Neng. Ini scallop, terus di atas pakai kaviar. Belum keluar, tong-tong. Ding, 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 ding. Itu apaan, Kang? Ini salad, itu luar biasa ya? Karena ini rame banget, ada... Ada manis, asem. Seger banget ini mah. Ada gurih-gurih dari ini. Ini kan sama juga, Neng. Tong. Ting. Tong. Ting. Tong. Ting. Tong. Ting. Tong. Ting. Tarang. Ting. Tak enting. Ting. Ting. Ini ikan apa ini, Neng? Apa sih, harus kita dapat kejelasan yang jelas sekali, sejelas-jelasnya mengenai apa yang terjadi di sini. Siapa namanya, Dek? Alberto. Alberto. Iing, suara. Masih Iing. Ade Alberto? Iya. Owner sini? Iya. Umurnya? 16. Serius? Iya. Itu siapa? Ayah? Iya, ayah. Om sini, Om. Oke, Om siapa namanya? Om Yusuf, kan ini ide dari Om apa ide dari dia, Om? Dia. Pada mau tanya sama dia pribadi ya, Om ya. Albert, umur segitu kan kebanyakan orang masih berpikir fun, nongkrong sama teman-teman. Kamu kenapa malah kayak apa ya? Sedikit melawan arus gitu loh. Apa yang terlintas di pikiran kamu pada saat itu? Ya saya hobi makan dan hobi coba-coba ke restoran juga. Makanya dari sana kita buka western food. Tapi sampai sekarang ya berkembang terus lah dari sana. Contohnya nih, contoh. Saya mau tanya tentang yang paling luar biasa adalah ini. Sebetulnya menu ini aku udah pernah coba di restoran lain. Ya kurang lebih yang inspirasinya dari sana sih. Tapi aku agak modifikasi. Dimodifikasi ya, diseperin, ganti pelek kayak gitu-gitu ya. Mobil, Kang Pepi, mobil. Luar biasa. Lanjut ke sini. Ini siapa ini? Artichoke salad. Artichoke salad. Nah, kamu menemukan inspirasi ini dari mana nih? Kan artichoke kan yang biasa untuk vegetarian ini, kita bikinnya untuk vegetarian food. Vegetarian food kan mereka maunya yang something healthy. Nah, terus biar artichoke salad ini nggak terlalu pahit, kita ada pakai walnut, nah terus pakai honey mustard sauce. Oh, luar biasa. Terakhir dari makanan ya, ini siapa ini? Kalau boleh kasih ke apa ya, ilmu kesetahuan kita ya, ini kayak disiram dengan... Pokoknya ini yang berperan butter. Oh, butter. Butter sama lemon. Iya, butter. Ide dari mana nih? Ini emang klasik dish, namanya Chaumenier. Chaumenier. Iya. Itu kayak bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Prancis atau apa sih? Emang Prancis. France, oke. Chaumenier. Kalau diakumulasi semua nih, restorannya ini sebetulnya mengarah ke mana nih? Western food yang pasti. Western yang pasti. Ini kita itu casual dining. Casual dining. Kita mau fine dining food dengan harga casual food. Wow. Jadi tagline-nya keren.
karena semua tempat kan pada harganya mahal-mahal. Benar, kita mau mengusahakan harga-harganya nggak terlalu mahal. Dari minuman. Coba dulu, Neng. Kok kopi cuma ada sodanya ya? Hah? Bener nggak sih? Kopi tapi ada sodanya, bener ya? Ini apa namanya? Ice coffee sparkling? Ada sistemnya? Iya. Wow, kenapa? Kayak birokrasi ya kopinya. Iya. Kalau ini, coba Albert, ini apa nih, Bet? Ini namanya strawberry lychee virgin mojito with smoking. Untuk kalian pengguna sejati yang masih muda, gue yakin akan terinspirasi banget dengan cerita dia. Tidak mesti harus ngikutin gaya dia ya, apapun itu, yang penting selagi muda, berpikir untuk maju. Betul. Om boleh minta foto ya? Nanti kita simpan di Instagram kita boleh? Ya. 1, 2, 3. Ekspatriat! Yeah! 1, 2, 3. Oke, Food! Oke, Food! Ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Hidup punya! Punya, punya! Hadap kanan! Punya! Hadap kiri! Punya! Hadap depan! Punya!